Halo guys, welcome back to my channel. Kita ketemu lagi dengan saya di Tony Troy Channel. Teman-teman, saya mau berbagi cara, yaitu cara menambahkan editan pada PDF. Ini berguna untuk para editor, penulis, atau profesi yang selalu menggunakan PDF dalam ruang lingkup kerjanya. Oke, langsung saja kita bahas. Di sini sudah saya siapkan contoh undangan, nanti kita akan tambahkan editan dengan maksud ya untuk diperbaiki oleh orang yang memberikan PDF ini. Pertama, kita buka tab komen, letaknya ada di pojok sebelah kanan ini. Lalu di sini tersedia annotation, drawing markups, review, dan comment list. Biasanya tool yang digunakan hanya pada grup annotation dan drawing markup. Oke teman-teman, kita mulai cari teks atau objek yang harus diperbaiki. Misalkan pada baris pertama ini kita ingin agar semua kalimat dicetak miring. Blok semua di baris pertama ini. Lalu pada annotasi kita pilih tool underline. Arahkan kursor pada garis hijau, lalu klik dua kali. Nah, di sini akan muncul kotak yang akan kita isikan perintah untuk diperbaiki. Misalnya kita ketik miringkan. Setelah selesai, klik tanda minimize. Pada baris berikutnya ada kata memohon yang seharusnya memohon. Blok huruf yang salah, pilih tool highlight text. Klik dua kali. Pada kotaknya, ketik kata memohon. Pada baris berikutnya, ada pengulangan kalimat yang sama. Blok baris. Pilih tool strike through. Klik dua kali. Pada kotaknya, ketik hapus. Klik minimize. Berikutnya, pada objek bunga ini menghalangi teks baris pertama. Kita gunakan draw oval buat lingkaran mengelilingi bunga. Lalu ketik kecilkan atau geser ke atas. Selanjutnya, di sini ada pengetikan nama yang salah. Ahmad, seharusnya Ahmad pakai C. Simpan kursor di antara A dan H. Lalu, pilih tool Insert Tag at Cursor. Pada kotaknya ketik huruf C. Selanjutnya, hari dan tanggal akad nikahnya kita kasih highlight text. Dan beri perintah. Hari dan tanggal resepsinya juga kita kasih highlight text dan beri perintah. Waktunya kita sesuaikan. Terakhir untuk tempat stikernya, kita edit juga menggunakan draw rectangle. Kita buat kotak di sini. Lalu beri perintah. Setelah semua selesai, jangan lupa untuk men-save pekerjaan kita. Baik teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya, dan sampai jumpa.